บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมBermula sunat wuduk itu amat banyak. Ha, ia tak ada menentuk aku dah lah. Pendek kata agak amat banyak. Banyak sangat lah sunat wuduk. Ha, ada hak fardu tu ni ya. Pak basah dua kering. Ha, kama dia, hak sunat tu amat banyak. Gapo di dalam amat banyak tu? Maka setengah daripadanya, daripada amat banyak tu, mengucap bismillah. Ha, kita tubik dengan mulut bismillah dulu. Walaupun tak ada buah ar-rahmanir-rahim pun tak apa dahlah. Dan bismillah. Ha, kalau kata bismillahirrahmanirrahim, ha, tu dia panggil maulid benar lah. Ha, lesuk tak ada arah, bismillah pun tak apa dah. Bismillah tu mana? Dah, bila pada awalnya, dah, awal sore ambil wuduk tu lah. Ha, iaitu bismillah pada awal ni, awal membasuh dua tanginya. Ha, yang mula-mula yang kita nak ambil sembahyang ni, dia kena basuh tangi dah. Ha, kami ni basuh tangi saat ni tu, dia panggil setengah daripada sunat wuduk. Ha, lepas tu kita nak ambil sembahyang tu, kita baca bismillah dululah. Ha, bismillah, atau kita basuhlah tangi. Ha, dah, baca bismillah dulu, ha, awal daripada kita membasuhkan dua tangi. Dan a'udzubillah dulu daripadanya, daripada bismillah. Ha, sebelum daripada kita nak baca bismillah, sunat pula kita baca a'udzubillah dulu. Ha, tu dah jarilah kita nak buat dah. Kecek kau lain tu boleh. Padahal tekau basuh tangan tu, ya ada doa lagi. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Dah, mana segala puji bagi Allah. Dah, ja'alal ma'a tahura. Nah, mana telah menjadi Allah Ta'ala akan air ni, nah, tahura, mana boleh menyuci. Ha, tu kau masuk kita baca saat ni tu, bila tu? Lepas pada a'udzubillah, bismillah, kita baca doa. Ha, tu kau kita duk basuh tangan tu. Ha, tu duk belakang lah kita tu deh. Tapi nak ayat tu, hak sepenuh dalam bab sunat tu. Cuma ya tahu hari lah doa tu. Ha, tu lepas belum daripada kita nak baca bismillah, sunat kita baca a'udzubillah dulu. Ha, deh. Maka jika meninggal akan bismillah pada awalnya. Takdirnya kalau wasa kita tu tinggal tak baca. Jikalau kita tak baca tu sengaja sekalipun. Dah, kita baca tu jadi kita tak baca tu sengaja malah lah. Ha, bukan kata lupa gapo dak. Dah, kama dia boleh lagi weh. Kita sengelain dah tinggal. Tak baca tu kau kita basuh dua tangi. A'udzubillah pun baik, bismillah pun baik. Kamari bila kita sengaja dah kita sekeleng tinggal tak saya baca, didate akan dia akan bismillah tu pada pertengahannya, pada pertengahan mi asmaya. Tak ada apa dah lah. Boleh juga. Ha, pada pertengahannya, pada pertengahan apa kita duk basuh tangi dah lah, basuh apa nama ni berkomo kata kah. Ha, kita boleh pula mendatangkan bismillah. Ha, basuh-basuh kita basuh tiga kali. Kamu yang pertama kita tak baca, yang kedua tak baca. Ha, tu kita tinggal dengan sengaja. Ha, tu basuh yang ketiga tu kok kita sunat pula kita baca bismillah, tak ada apa boleh juga. Ha, bukan kata pak tinggal basuh tangi awak, yang pertama yang kedua tak baca, yang ketiga pakai dak tak leh dalam kau tinggal dah. Dak boleh. Walaupun sengaja, walaupun kita kata sekelain atau kita lupa. Ha, tu boleh kita mendatang pertengahannya, pertengahan bismillah lah, pertengahan duk basuh tu. Ha, dah ada basuh dua tapak tangan tu. Tiada sunat apabila selesainya, selesai daripada air semayah lah. Ha, tengah-tengah kita duduk air semayah tu boleh berlaku lah bismillah tu. Ha, dah. Lepas tu sudah kita basuh kaki gapo siap air semayah siap dah, maka tak sunat dah lah kalau kita nak baca bismillah mengoi sudah dah. Ha, kalau tak sudah lagi boleh lah tengah-tengah duduk air semayah. Ha, tengah-tengah kita duduk berkoma, tengah-tengah kita duduk basuh tangan yang dua, yang tiga, kita sengelang tinggal bismillah atau kita tinggal auzubillah, boleh lagi kita baca. Ha, malaikat kata, tiada selesai, tiada sunat. Apabila selesainya, selesai daripada wuduklah. Ha, sudah siapa basuh kaki, ha, itu tak sunat dah lah. Ha, sebab dia sudah dah. Ha, dah, habis itu. So, dan lagi pula dia kata setengah daripadanya saning sunat dia lewuduk yang amat banyak. Pas setengah pula membasuh dua tapak tangannya.
Dah membasuh dua tapak tangan. Hak sana belum basuh popo lagi, bismillah tu sunat. Auzubillah. Dah, kalau kita sengaja sama tengah pun boleh. Hak ni ya royak setengah daripada sunat lagi di dalam kita ambil wuduk ni pula, tekah kita membasuh kedua tangan, dua tapak tanganlah. Basuh dua tapak tangan kita tu. Sunat kita basuh dua tapak tangan. Pak basuh kau dah mana nah? Hingga kepada pergelengi. Dah panjang jugalah pergelengi kakak nasi kuning lah. Kita katanya. Kita sekat ni. Ya. Dia kata pergelengi sekat ni pun tak ada apa dah. Tapi lebih lagi tak ada apa lah. Pergelengi sini. Dia kata dah. Dia lepas pada tapak ni. Tempat pakai je dah. Tu wis apa situ tu orang panggil sunat pula. Kalau sekat ni tapak saja pun tak ada apa dah. Pas pergelengi wis lebih sikit pada tapak naik pada pergelengi. Tu sunat suku pula. Tu kakak hak ni mo ni ya ada belaka lah go akhirat ni. Tapi kita duduk tah dunia ni, tak ada wasa napak tu kan tak ada keliu balah manalah. Bapak akhirat tu ya kira belaka lah. Sebab sunat ni kita buat boleh palo, kita tinggal tu tak ada bergapo lah. Bila kita buat boleh palo, palo ni kita boleh akan boleh tengok lah. Soh kita kata nanti akhirat, nunggu ketika nak mati tu boleh tengok dah. Iza bagalatil khulkum wa antum hina izim tamzurun. Pada ketika nyawa duk batal lekung, di situ Tuhan tunjuk belaka dah. Amal leha baik, oh jahat tu boleh tengok dah. Dah, pas ketika nak mati tu so, duk waletih tu. Duk waletih tu malaikat cuwi tengok. Ni amal lemu ni, hok muda hidup ni pulak pak tahun tah dunia. Banyak ni amal lemu ni. Pas kita tengok, kalau amal lemu banyak, suka lah. Lepas tu dia tunjuk pula benda jahat. Dalam 64 tahun mu hidup tah dunia ni, inilah amalan jahat mu. Tapi bila tengok benda jahat tu, kita peluh malu lah. Bimbang takut malaikat tu baca. Padahal malaikat tak ada baca. Bo sudah dia cu kepada si nak mati sana, dia ambil ke surat sana, kita wah batal. Tak wah batal tu lah, malakul maut mari selalu dah. Mari nak ambil nyawa. Tapi sama taruh, malaikat malakul maut nak ambil nyawa, dia tunjuk dulu amalan kita, hodok hijau dah ni. Di situ kita rasa sesaga apa tu. Dia tak yom ke ambil ismaya dah, kutip ambil perhabis selalu dah. Wih puas hati, pas dia janguk ismaya, dua rakaat ya kita nak semaya, kita janguk ismaya. Lalu itulah terapunkan kesalahan kita. Bagaimana kaya umil waladan umuhu. Supongan, ibu baru beranak. Tak ada dosa untuk nebel putih sembuh. Tu nak royak katanya, habis dengan ambil ismaya hok molek saat ni. Habis situ. Apa tu dikatakan membasuh kedua tangannya hingga kepada pergelengi. Bila tu? Dulu daripada berkomo-komo. Belum pada komo lah. Komo tu sunat suku dah. Belum pada komo, kita basuh tua tapak tangan hingga pergelengi. Hak tu hak nombor dua. Nombor satu saat ni, auzubillah dengar. Dengar bismillah. Dan dibasuhkan keduanya. Dan dibasuhkan keduanya. Kedua tapak tangan tu. Basuh saat ni tu, tiga kali. Sekali pun hasil dah sunat. Tapi kalau kita basuh tiga kali, tu molek lagi. Kalau merah kot, nyala selalu dah. Tiga kali dah. Sekali tu sunat dah, boleh dah hasilnya. We boleh tiga kali. Tu kita jadi malah belakang lah tu deh. Pas mayel lah. Subhana rabbi a'la wa bihamdi. Sekali pun hasil dah sunat. Tapi molek kalau kita sembahyang beriman atau iman dengan makmum, itu sipir tah tiga kali. Kalau kita sembahyang seorang diri, sebelah kali. Subhana rabbi a'la wa bihamdi. Lepas tu kita nak tambah lagi baca apa, baca lah. Sebab orang panggil rokok pun baik, sujud pun baik, ia masuk dalam hukum panjang. Tambah lagi dalam sembahyang ni, kalau tepat HP dengan Tuhan sekali, ialah dalam sujud. Sabit Nabi kata, Pak Aksaru, David doa'i. Hendaklah kamu banyak deh apa nama di dalam sujud tu dengan doa wi banyak. Sebab apa? Tuhan sangat makbul doa dalam sujud. Nak baca apa bacalah. Tapi tiga kali tu hak sipai di atas sembahyang makmum atau imam. Sembahyang seorang diri sebelah kali. Lepas tu kalau kita nak banyak lagi lah hak seorang diri tu. Sekurang-kurang sekali. Maka sembahyang pun lagu tu sekurang-kurang hasil sunat kita basuhkan tangan kita tu sekali. Lepas tu homoleknya tiga kali. Kalau pak tak sedah lah. Pak lima tak sedah. Habis tu kalau bak poso, kita komo. Kita isap ke hidung. Pak kali. Masuk air, batal lah.
Sebab dia tak nak tutup dah. Ada pun masuk ayat tamu, ayat kedua, ayat tiga. Masa kita komo, isa air ke hidung. Kalau kita tak mubalarah, dia maaf lah. Kalau mubalarah tu, ha, tak boleh juga. Sebab jadi komo bersungguh-sungguh. Ha, di dalam masa kita poso. Ya tak sekiranya kita belum mubalarah lah. Ha, dia jaga takut nak masuk air. Tapi kalau kita pergi buat 4 kali, tak ada dia kira dah mubalarah, tak mubalarah. Bila masuk air lebih tekak, bila masuk air ke hidung, batal lah poso. Sebab dia sipir kat 3 kali ya. Ha, pak alih dah. Eh? Oh, ha, tu bazir air tak baik lek kita pula. Pak kita tahu dah benda. Ha, ya lah orang panggil hok tu duduk tak kita dah lah. Kalau kita ingat kata bazir ni saudara setan ke, kita jangan duk bazir wala air banyak pun. Sekadar kita sipir, hok sepenuh kita buat. Ni kau buah ada randu-randu. Ha, ada yang boleh kita sudah berkomo, kita katuk, tidak kata katuk pak air terik turun. Ni kau deh. Ha, tu dia panggil hawa tak ada kena beli, buat api sejik bayar tu kau. Bayar dia buah kau puluh kot seminggu, tak heran dah lah. Hari nak air kuat sangat tu, aku bayar kau duit puluh kot seminggu ya buah pun. Hanya dia pergi hari tu. Ada dia kira dah tu kita niat sedekah untuk nak lewat masjid dah. Keperluan masjid. Tapi air gapa tu kita jangan menjadi bazir walau banyak sekalipun. Pas bazir ni kita tahu dah. Innal munabi, innal munaziri dah. Apa nama kanu ikhwana dah. Jadi saudara seteh. Agar bazir ni. Pas kita nak kan wadik-wadik dengan seteh. Dah wadik-wadik tak usir dengan seteh. Enggak kan jahat kita tak usir dah. Ya tu tak mayat beh weh, ya tu tak boso weh, ya tu dah mabuk weh. Pak wadik demo tu tak sed dah. Apa lagi setan. Ha dah tak ada agama dah dia tu. Ha sambil kata begitulah walaupun masjid walau di barasah, ha itu kita jangan menjadi bazir. Sekadar kita weh di sepenuh tak ada polah si peri molek situ. Habis jika taradu ia sore. Ha kait lagilah. Kata dibasuh kedua dua tapak tangan 3 kali tu kait jika taraduk mari papah mari sok lah ia sore pada suci keduanya kedua tapak tangan dulu daripada memasukkan dia ke dua tapak tangan di dalam bejana. Dalam bejana tu pula yang kurang airnya daripada dua kolah. Ha, kalau kita nak mari taraduk tangan kita ni rasa cuci tak cuci ya. Ha, lepas tu kita pergi celuk di dalam air yang tak cukup kolah tu. Yang tu kita tersedut kira. Lagi cuci yang tu tu. Yang tu jangan duduk kira. Basuh tu, tu nak cuci je lah. Ada pun kalau kita basuh nak main semaya tu. Kita tak tahu kita raduk dah. Tak ada mari papa dah. Tangan kita cuci dah. Tak ada jamuh gapa, tak ada cemar, tak ada apa dah. Kalau dia mari cemar, mari sok kita kata. Duduk basuh tangan dulu. Yang tu tak usah kira lah. Yang tu tu. Yang tu basuh tangan orang panggil. Dah. Hak nak kata 3 kali tu, hak kita tak ada mari papah dah kata kangai cuci dah. Tu tak ada apa 3 kali lah. Dah. Habis dia katanya maka sunat ini. Sunat mana tu? Sunat hak kata dibasuh kedua tangan 3 kali dah. Tetap situ domain dia dah. Maka sunat ini, ini mana? Ini kata dibasuh keduanya kedua tangan 3 kali tu lain daripada yang dulu, daripada yang dulu hak kita taraduk tu. Tangan ku rasa cemar duk mahai pasir ni. Tangan ku rasa duk cemar duk mahai apa nama ni, pisi-pisi ikan ke. Duk mahai ikan ke. Hak ni kita tak sedek kira lah basuh hak ni. Ni hak ni untuk nak menyuci kerana kita duk mari papa cemar ke cuci. Tak sedek kira lah. Tuh-tuh lain yang kata. Hak kira 3 kali tu, daripada kita lepas pada papa taraduk dah. Di basuh tu kiranya. 3 kali dah. Lepas 3 kali keedah tu, dia bukan kata pala kolah. Kerah. Dia bila so tu. Lepas ini bila 3 kali, kita basuh, kita akik. So, lepas pula akik-akik, 2. Lepas akik-akik, 3. Tu ulama bila dia jadi 3 kali tu, so-so. Lepas kalau kita duduk basuh oleh kolah, kita celup. Pengah. Kita rasa 3 dah. Tapi bila so, ya. Banyak kira lagu tu. Bukan kita tak tahu tu. Supaya dipahit juga. Perah di pahit kita bila sor dua tiga kita bila. Ya kena becek tu ubik dulu. Pas mari pula. Tu belik mari dulu. Baru bila 3. Kalau lagu tu kita celuk lama dah rosak-rosak tu. Ya bila sor ya. Tak jadi 3 juga. Lagu tu ya kena akak daripada air. Kita celuk semula pula. Kalau kolah. Dah. Kalau pahit kot kita kata. Dah. Sudah kita sor kita lari sikit. Pas kita tok pula.
Ah tu dia panggil hak lagu tu dia bila sol 2 3 nya. Tak serupa dengan kita bila dah. Serupa kita kata ambil asmai muka apa lagu tu. Perah. Alatoh bi bila sol kalau kita duk hai buat banyak mana sangi duk musim tu. Ah ya bila sol ya baru. Dah atau kita mula-mula duk start ni baru yang kedua gi start ni, yang tiga baru gi mari rauk. Kalau ni gi kat anak kelinga gi kat rumi ramuk siapa alik kelinga. Tu habislah atoh hak mukanya. So ya tu. Pak kita wasa tiga dah. Tiga ya tamu atau tak habis lagi. Yang kedua tak kata habis lagi. Yang tiga baru kata. Ya bila so ya. Ha tu kita nak jadi malah-malah tu. Okey. Ha tu baik tu di antara dia bila lagu tu. Ha apa dah tiga empat dah. Dan berkomo-komo pula. Ha komo lah kita kata dah buat air dalam mulut dah. Ha tu orang panggil komo. Kamu dia lalu tu komo tu masuk dalam sunat juga. Bukan rukun wuduk dak lah dia nya. Arti kalau kita tak komo pun sah lah semaya tu. Ha deh. Pak komo ni bila kamu dia dan kamu dia daripada membasuh dua tapak tangannya, tapak tangan orang mutawaddi dah, orang mi semaya dah. Ha lepas pada kita basuh tangan dah tiga kali, kita mari komo pula. Ha deh mari komo pula. Bila komo saat ni tu dan hasil. Hasil orang panggil setengah daripada nak jadi. Nak jadi komu. Sukure-kure hasil nak dapat sunat, dia kata. Ha, sukure-kure lah kita kata tu. Dan hasil mana nak dapat sukure-kure nak jadi kita komu ni. Dah, setengah dari setengah padanya. Ha, setengah padanya pada kita, apa nama ni, berkomu tu. Dengan memasukkan air pada mulut. We masuk air dalam mulut ya. Ha deh, sama adalah diidakan dia akan air, diludahkan dia akan air atau tiada. Kita buh air tak? Kita buat kruk 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 kruk, terludah pun tak apa. Atau buh air terlegong, tak apa juga. Ha tu nama kata komo, nak we masuk air dalam mulut. Hasil adalah sunat kita, kita komo hak ni tu. Lepas tu sama adalah kita nak idah mulut kita bunyi kerong 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 kerong. Ah ha, kita nak kahat tu ubik kau nak telek, tak ada apa berlaku lah. Ya bila kata komo hasil dah sunat komo kita tu. Supaya kita semayal lah. Su'aladhalin. Lepas tu sunat lah kita amin. Lepas sudah amin sunat kita baca surah. Lepas kita jenis wasa malah. Habis sukurai-kurai mu nak boleh surah, mu baca bismillah tak apa dah. Ah bismillahirrahmanirrahim rakaatlah kata setengah ulama hasil dah surah tu nama kata membaca surah dah ah bismillah so pun tak apalah ah tu baca dia bagi orang hak malas beki baca orang hak rajin tu gak demo saya dan zuhur asar ngori isya subuh semaya sore diri bawalah sunat dah apa nama surah ikutlah nak bawa surah apa-apa pun cuma tertik tu molek bila baca alam tarakai tertik kita baca liila. Hak tu molek sekali tu sebab ia berdepek. Payo tertik pula dah mik hak panjang dulu pas hak anak duk belakang. Oh tu molek benar. Araaital lazit wa ka ayatamu. Rakaat kedua inna ataina. Berepek sudah pas ka ayatamu panjang daripada ka ayat kedua. Ha surah. Kalau kita tak alam taraka ayatamu gimi izaja ayat kedua. Haluput dah luput dekat dah. Haluput pas pala dekat tu pula. Ha deh tu di antaranya malaikat surah nabi duk biasa bacalah. Ha tak ada apalah sepanjang jemaah surah yatamu sabihis. Yang kedua hal ataka hadi. Pas dua tu panggil hal atan dengan sabihi. Ha ni tak apa waris bagi nabi. Ha lebih lagi kita bawa tu. Ha susah tu dia panggil lucuk pahala tertik. Ha kak yatamu bacalah yang kuning. Dan kak yang kedua inna azalna. Ha tu dia panggil lucuk pahala tertik. Sebab orang panggil tartik inna azalna duk dulu dan ya kuning duk belakang. Kita gitu ya tamu lam ya kuning, ya kedua inna azalna lucu pala tartik. Ha orang panggil tinggi rendah tu ya kena inna dulu tinggi dulu. Ha la kuning lama buah. Ha tu nak sebuah bab semaya. Ni pas patulah. Kita masuk ada dalam mulut sama ada kita nak kait tu baik nak telai pun tak ada apa dah. Ha tu masuk dalam kata hasil dah sunat kita berkomo. Ha? Ha tak ada cacat ya sunat ya hasil surah dah ke. Ha dia ya tak ada apa kalau tak ada terlupuk pahala tertik tu tak ada cacat semaya. Ha sebab apa? Sebab dia orang payung surah ni masuklah sunat haid oh. Sunat nak berjanguk ya. Tak baca pun tak ada apa, tapi kalau baca tu
Maksudnya sunat haid oh boleh pahala manakala kita buat. Maka jika berkano akan yang akmanyo. Dah kalau kita berkano yang akmah yang moleklah. Kalau merah kok nyala, putih kok sembuh. Kuning kok jelepok, sedak dengar tambah tu. Hijau kelung, hitam kelik. Ha tu lurah kita kecek. Ha dah. Allah merah lah. Wah kau tu nyala nah. Ha nyebuk. Sedak dengar ke tu. Allah putih sembuh nah tu cik mak tu. Putih sana bersembuh selagi. Allah hak di atas tu hitam kelik. Delik lik lik kelik. Ha. Ni mi asmaye pun lagu tu nak jadi merah nyala, putih sembuh. Tu akmal dia panggil sempurna. Diludahkan dia akan air. Bila kama dia daripada diidahkan dia akan air. Buh paklah mulut kok molek kita ke hak tu baik. Tu hok molek sekali dah. Kalau telah pun tak ada apa, tapi molek bekas nasi kabu kau mau telah turun ya berah turun sama nasi kabu lalu betok kelik. Pas molek dia tak ada sekali dah jangan nak capun. Kau tak boleh duduk dah nasi dengan cik mak kena. Ya kau mau ya telah. Bunyi glok 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 kau telah. Tu ada juga orang bahasa tu orang panggil capung lah lagu tu. Dah ke sudah makan gula sudah makan gapo ya makan pak ya tak telan lalu dak bunyi kluk 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 ya kamu pasti telah gok lah dah Allah ya berah turun pula dah sate-sate gula tu nya mai gamal lah kita lah ya ada apa ya tabiat lagu tu tu orang panggil jahat dak lagu tu dah orang panggil tak leh lagu tu fanga capung membawa kepada orang yang tak sempat masuk dekat dengan kita lagu tu kena jaga juga tu masuklah maraah orang panggil dah tu di antara ni patulah. Hak moleknya kita komo air masuk dalam mulut, kita idah tu mana kita buat krok-krok-krok tu lah. Idah air dekat lidah, kok gapo, kok gigi tu. Lepas tu kita kehek tu baik. Tu hak molek sekali, merah nyala lah. Komo lagu tu. Habis, apa dah? Limo. Dan mengisapkan air ke hidungnya, hidung sore. Dah. Kita mengisapkan air hidung. Air ke dalam hidung. Dah. Isak air, mengisakkan air kepada hidungnya hidung sore. Isak tu bila? Kama dia daripada berkomo-komo. Nak pergi isak air dulu, tak boleh kena komo dulu. Bawa sudah kelomo selesai ke apa? Ambil air pak, isak air hidung serok, masuk pergi. Dah masuk pergi. Lepas tu sama ada kita nak seh tu baik, tak seh tu baik tu, tak ada apa lah. Tapi kalau semua kot, mulai sekali dengan hingung selalu dah. Ya dah seh tubik tu, ya tubik dosa dengan hidung. Nah mulut pun supaya kita duduk koma, ya habis dosa kok mulut. Kalau duduk kecek tak molek kadang dah habis dengan asmaya ya. Dalam sambil tu kita baca Allahumma ini, dah apa nama ni lisanihi zikrika watil Quran. Ya Allah, mutulullah lidah aku boleh sebut kemuratik dan boleh baca Quran ratik. Itu sunat kita baca suku pula. Supaya kita tak isyak air ke hidung. Allahumma arini nah, rihatan fil jannah. Ya Allah Ta'ala, bahu lehmu akan daku, akan bahu wa serga. Nak we bahu. Ya serga ni, nah, perjalanan dia ni, 500 tahun tu ya bahu dah. Ada kata 1000 tahun. 1000 tahun nak sapa di serga tu ya bahu dah. Apa kita minta lah hidung kita we bahu serga. Belalah tak bahu dia pun. Belalah tak bahu saya gula pun. We bahung serga. Ha tu minta dalam kita duk duk baca apa nama duduk isap air ke hidung. Hak tangis sat ni alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Pasu muka, beki. Tak ada nak baca. Aku kecek kau lain boleh. Boleh-boleh ada pasu muka lekat dah. Panak gang kai buluk piano tu. Tu ada mi asma ye, kecek kau lu boleh. Jawab kawan kita gigit kepala waraki sore lagi sekali ada tu. Nama lupa tu. Tu ada pasu muka. Tapi nak baca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh tu muka. Ya Allah, putihlah muka aku ni ketika hitam kelik segala muka orang kafir dan ketika putih sembuh segala orang beriman denganmu. Bila? Pada hari kiamat. Lah ni supo ya bukan putih dia ya dolak hari-hari. Kering tu, bedak tu, lecu tu, petik tu ya hari-hari. Tubik panah dia, lidung kita tak ada bercara dah. Tapi walau dia putih tah dunia mati esok, dia hitam kelik sebab dia tak ada iman. Pak kita ni putih sembuh sebab kita ada iman lagi pi esmaye. Pale esmaye kita minta pula situ. Pak kalau jadi kita nak tambah ke lagi ada ulama buh lagi. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Hati kau rasa muka tu. Ingat belaka tak ada tak ada tak ada tu. Tu sunat suku pula. Dah.
Lepas tu isap ke hidung tu lepas pada komo lah. Dan hasil sunat padanya pada mengisap hidung lagu mana? Dengan memasukkan air di dalam hidung. We masuk air dalam hidung ya. Sama ada di sama ada apa nama diisapkan dia. Ha, sama ada diisapkan dia, isap serok masuk tu. Isapkan dekat air dengan napasnya. Serok masuk lagi. Ha we dalam tu dah. Ha tu dia panggil sama ada isap dia masuk ke dalam hidung. Dah, isap apa nama sama ada isap akan dekat air dengan napasnya, isap sana tu kepada batang hidung. Ha kita salah sikit kita image tu dah. Dia buat gapo tu? Kepada baying dah, kepada bahing dungnya. Ha dah. Sama adalah kita isap akan dia akan air, dah. Isap sana dengan napas, serok masuk dengan napas kita. Dah, pas serok masuk pergi ke mana? Kepada batang hidung. Ah ha, tertaluk situ dah. Isap masuk kepada batang hidung. Batang sini tempat khoisung tu. Wi dalam tu dah. Ah ha, tu dia panggil setengah daripada hok tu dia panggil dah apa nama ni? Hok apa nama ni? Hok molek lah. Ah ha, masuk saja pun tak apa dah. Ha, atau kita masuk pergi sampai kepada batang hidung serok dengan apa? Ha, ah hok tu molek lagi. Dan dikeluar akan dia akan air. Kalau kita isap sana sampai batang hidung, kita seh tu baik. Atau tiada, tiada tak seh-seh lah. Tak apa juga, hasil dah kita isap air ke hidung. Serok-serok air ke hidung, sama tak, sama ada tak seh-seh, dan sama kita nak seh tu baik. Apalagi kalau seh tu baik pun, kena jaga pula lah. Hingung tu, tempat ambil esmaya tu. Ada cucu, tak ada apa, menyakit tiore pula dah. Dalam jambai, dalam gapa tu, dia pakai jaga belakang, dia bersih sungguh. Ni kau besar lengih, duduk berambu, cahaya kuning. Tapi ya, nak cucu hak kita. Hinguh lagi, geriak lagi, nyepuik di alai jamai. Baru ni kita ngaji, dah kita jawab marhuk ni. Jangan duk tengok, air kecing kita, berok kita, dalam lubai tu. Kata tak hajak apa. Sebab apa? Penyakit sako papa, dia panggil. Ha, kita dah pergi tengok barang, duk wen nak pagi, cahaya kuning, cahaya merah tu, beki. Tak usah duk tengok-tengok lah. Pak kecing tu pula duk tengok apa, yang boleh atau tak boleh tu. Air kecing kuning kau putih, tak usah duk tengok, kata tak hajak apa. Sebab ia masuk dalam perkara sako papa. Gapo sako papa? Sako papa orang panggil kalau duit banyak pun lama nak habis. Harta banyak pun banyak nak habis. Sebab orang panggil nak jadi susah semula pula. Ha tu sako papa. Sudah makan nasi gapo gitu gin jangan duk sapu dengan kain kita duk pakai. Ni kadang-kadang tu jauh heret lagi kain nampak putih jauh lagi sapu muluk. Tu orang tua pun sepatu tu tak ada kira muda. Loh, ticu dah ada, kain pasir dah ada kat tepi tepi jamban. Mi tu sapu lah. Ni sudah makan nasi pak heret berah. Tino pun tino kau teruk lagi. Sapu berah. Ha tu sako papa juga tu. Dah sare labo banyak. Tak rajin duk buai dalam rumah. Ha West Town sekali raya boleh 4 kilo lebih. Ha kalau 4 kilo lebih tak sare bola ye apa gom ha. Ni saya gon ni saya labo ya. Buat di malah dia. Supo gak pinggir. Retino dah jangan bidan mengu-mengu. Kalau semalam memang boleh kira dah. Tu pun masuk lemah lah dah. Duk taru pinggir siapa tak basuh. Habis tu baru basuh. Tu sako papa juga. Pas sisi patah. Jangan duk sisi tak patah tu. Belilah 20 kok belana tu jam sibak tu. Tu jam 20. Rongok 3-4 tu duk kacau. Hau tu duk darah kulit kepala tu. Ha, tu setengah daripada karun nyakit apa juga tu. Dah mempayuh rezeki lah. Kalau ada pun ditarik. Rezeki pun nak cari. Tu hai payuh nak bui. Ha, sebab orang panggil masuk dalam sako papa orang panggil hak lagu tu tu dah. Ha tu banyak lagi lah. Maka jika berkano akan yang akmanyo, masa Allah kita nak isak ke hidung hak akmah hak molek hak sepenuh dah dikeluarkan dia akan air lah lepas pada kita isak tu molek waktu baik air. Hak tu hak molek sekali. Serok berat lepas tu kita sok waktu baik. Tiga kali tu mesti dah. Dan menghimpunkan hak molek lagi lagu mana? Dan menghimpunkan antara berkomo-komo dan mengisap air pada hidung dengan tiga kali cebok. Mana? Berkomo-komo. Ha deh, daripada tiap-tiap daripadanya daripada tiap-tiap kali berkomo lah. Jadi buat sekali tu. Deh, kalau kita nak buat tu kena dah ambil air kita rata kita komo sekali isap air hidung selalu dah. Ha hok tu molek benar lah. Komo bunyi geruk-geruk dalam hidung kita seh waktu baik. Ha, itu ada ulama satu lah kanannya. Kalau yang ngaji dia panggil jayidan dima warigu. Tak ada apa dah lah. Ha, kalau Olimpik boleh rienton. Tak ada apa lah. Ada nak rienton tu lah. Ha, tu dia panggil suk tak ada lah. Rienton tu habis lah.
Oleh apa tu? Hak maulat sekali, kita buat wijadi sekali. Air satu cebok, leh tangi baik, leh cetam baik. Komo, isak hidung lalu. Komo, kita bunyi idah. Krok-krok-krok, buat tu baik. Hak ni pun isak leh hidung, kehek tu baik. Seh tu baik. Ha, tu lama satu lah. Merah nyala sungguh lah. Ha, tu kita buat lah, buat hak maulat lagu ni. Ah, ha, hak maulat lagu ni dah. Ha, tu hak kita buh air leh hidung nak sama buat tu baik, kasih tu baik, boleh dah. Kita tak seidah, tak seidah pun boleh dah. Nak isak, tak seisak boleh dah. Tapi hak maulat, buat satu cebok di sekali dengan komo isak hidung. Air hidung kita kita seh tu baik dan komo kita pun tu baik. Ni hak lama satu. Ha, tu cara sunat dalam wuduk dah. Ha, kama dia mengisak kepada hidung dah. Ha, kita mai isak cebok komo dulu pasti isak ke hidung. Dah. Kama dia apa dah? Isak hidung. Terlebih afdal daripada menceraikan antara keduanya komo dengan isak hidung. Molek hak ni lagi. Kita komo sudah, lepas tu baru isak hidung pula, make eye line pula. Ha, hak ni kurang molek lagi. Nak ke jadi hipun sekali, satu cebok, satu bekah, satu tapak tangan, satu dah, satu gayung, isak komo pas isak hidung nala. Pas komo tu kita idak-idak krok-krok-krok, hek tu baik. Ha, isak ke hidung, seh tu baik. Ha, tu lama satu sekali. Ada dah lah. Ha, apa bagi kita orang cerdik nak ambil lama satu ni lah lah. Habis Nabi kata, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umruhu, mereka ya umur panjang. Dah, lagi pula, wahasuna amaluk. Ya jangok amalnya dia untuk nebe. Ya jangok beki amalnya dia. Hak ni orang umur panjang, hak Nabi bila sebaik-baik manusia. Ha, lepas tu kita nak wi jangok lah. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan menjadi kita hidup dan mati ni kak. Dah, maknanya Tuhan nak cuba nak tengok orang setara mana dah nak pergi jumpa dengan Tuhan. Hak terlebih molek. Ha, tu ahsana. Dah, liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak cuba mu, nak tok sok mu, hak yang mana terlebih molek amalan nak pergi jumpa dengan Allah Taala. Mati pun dia, hidup pun dia belaka. Kita hidup dengan dia, mati dengan dia. Tapi nak tok sok kita orang hak mana dah terlebih molek amalan dia tu. Ha, terlebih molek lagu tu kutip ambil perabih hak dalam agama suruh gapo. Apa benda ni bukan dok berat. Kalau kena ambil cebok air boleh puluh ting tu rasa berat juga ni dok. Berkomo ida-ida dalam mulut, isak air ke hidung, lepas tu komo ke tu baik, hak ni seh tu baik. Ha, jadi sekali kalau cerai suku-suku tak molek dah. Kurang molek dah. Komo suku isak air hidung suku. Ha, dah tu dia panggil duk ngaji bab ismaye. Lah lima ni dia panggil fardhu ain ni. Ada kita duk tekai atas kita hari-hari dah. Hak saling kita ngaji minggu dua minggu dah tu fardhu wuduk. Tak kena nu tak sah. Dah habislah sepenuh dah nu kita mari sepenuh dah sunat pula. Ha, untuk nak jadi labuh dalam amal ibadat. Ha, dah. Ha, terbaik. Dan menyapu sekeliling kepala. Ha, setengah daripada sunat lagi weh menyapu sekeliling kepala. Ha, sikit pun sah dah. Dah, menyapuhkan sikit kepala ni kena semula lah pula weh. Eh, takut ada tiga buah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kitab penawar bagi hati duk cara di segi bab lobo tak berkata-kata. Kalau kecek kampung kita agak orang panggil buah kecek. Allah kok kedai kopi pun bunyi suara dialah. Kok tepi gerai pun dialah. Dah, ha, tempat becung obat pun dialah. Di sejik pun kecek lagi. Nak ayat terberahi sangatlah dengan kecek. Dah, ha, sabit itulah kita dengar ada hadis bau ni. Nabi kata, orang mana-mana boleh jagakan dua tulekan dan dua cabai poho. Hak ni Nabi jamin lah boleh-boleh masuk syurga. Maksud pada tulekan, ha, dagu ni lidah. Boleh jaga lidah dia. Nak kecek-cekak tapi dia jaga boleh. Ha, ni orang ni tu Nabi jamin syurga ni. Lepas dia boleh jaga pula dua cabai poho. Ha, dua cabai poho dia boleh jaga. Deh, ha, ni orang panggil orang ni hak Nabi jamin. Lepas tu ada orang soal Nabi, Nabi jawab, dosa gapo? Eh, yang manyuk sekali masuk neraka Allah. Dia jawab dua berlubai. Lubai mulut dengan lubai parak. Hak ni menjadi sebabkan neraka, juluh neraka tu ramah sekali. Lepas tu kita kena beringat. Boleh jaga dah lubai parak kita? Deh, lepas tu soal lagi, lidah kita kena jaga juga.
deh, ni nak ayat terkecek hari-hari tu tak ada apa-apa. Masuk lebuk malaikat laka-laka. Tak tupas butir, tanda laka-laka. Deh, kita kecek, kita berjalan, kita duduk, kita tidur, kita makan apa. Tak lepas pada malaikat duduk, tanda laka-laka. Ha, tu malaikat duduk pukul gambar, nanti nak buka di akhirat esok. Ha, bila kecek siok-siok, membawa kepada semai muka. Ha, di akhirat esok deh. Ha, tu dia panggil. Sebab tu, hak benda siok-siok pun jangan. Jangan kita duduk banyak juga. Dah, pahak ngopak dah nak kecek sikit pun tak boleh. Dah benda tu harap. Haa, tu ngaji baru ni dah. Lepas tu mari sama sini lah. Dah boleh hubung kaitan bak kecek banyak lagi. Ketahui olehmu. Dah, olehmu tu khitab kepada fuak kita lah. Orang duduk cari jalan ke redha air tu. Kita ngaji ni duduk cari ke redha air tu lah ni. Dah, nak we boleh dapat ke redha air tu. Orang yang dapat ke redha air tu, serga selalu dah. Orang yang dapat keredaan Nabi Muhammad dapat syafaat di akhirat esok. Sama-sama nak belakolah tu. Nak keredaan Nabi Muhammad dengan kita. Bila kita dapat keredaan Nabi Muhammad, kita dapat syafaat di negeri akhirat. Dan kita dapat keredaan Allah, kita boleh syurga di akhirat esok. Ha, dah. Dan kita dapat keredaan tu lelaki, itu pun syurga juga tu. Ha, jangan betul lelaki berasa. Dah. Dapat keredaan berapa? Ha, syurga juga. Ha, yang reda ni, ya ada dah. Tiga, empat kalau reda. Tapi sah sekali, reda Allah Ta'ala. Lepas ketahui olehmu ni, kita kepada fuak kita duduk dengar, duduk mengaji, orang lain esok pun baik, duduk cari jalan ke reda air tu. Haa, dah. Tengok fuak-fuak Madinah. Cari reda tu. Ya bataru fablam minallahi wa ridwana. Ya tinggalkan kota Mekah ya lillazi lilfukara'il muhajirin allazina yakhruju min diyarihim. Ya sanggup lagi ya tinggal kota Mekah walaupun rumah besar, duit banyak, anak bini, harta kekayaan cukup dah, tapi sanggup lagi tinggal bersama dengan Nabi. Ah, ha, tinggal tu apa? Ya betaru nafablam ridwana. Tujuannya dia nak menutup ti rezeki, takut duduk Mekah Tuhan tak halal dah. Sebab Nabi pergi duduk apa lagi? So, bahaya kedua waridwana, duduk menutup ti keredaan Tuhan. Takut Tuhan tak reda duduk di Mekah. Sebab Tuhan perintah Nabi kena pergi dah. Sebab kita duduk cokoh di Mekah lagi. Takut tak rapat kereta Allah Ta'ala. Ha, lalu dua-dua. Bahaya tiga. Wayang surullah wa rasulah. Orang ini pula sanggup tinggal kota Mekah pergi pada Madinah. Untuk nak tolong agama Allah dan agama Rasul. Itu ha, tujuan dia. Orang ini Tuhan puji kena. Ula'ika humus sadikun. Orang inilah sangat benar hijrah dia. Ada satu kumpulan tu hijrah yang nak ke dunia, di dunia. Tinggal kapun tempat halaman Mekah, gi nak pada dunia. Ha deh, hak seorang lagi dia tu bukan nak ke dunia, awim ra'atin, nak ke orang tino. Ada juga dalam hijrah. Yang masuk mini seorang tino tu, orang tino tak sih. Kalau belaki ya tak payah, yang kita nak gi. Sebab nak gi mana-mana kena terhenti dah tak tok laki izin. Tiba-tiba kita tak belaki ikut kita nak turut Rasulullah pergi pun tak apa. Tak pergi pun tak apa nak pergi situ. Lalu dia duduk angin nak ingin dia orang tina nak pergi hijrah kali dengan Nabi. Hak jatuh tu kacau nak ke dia. Jatuh tak sih, jatuh nak hijrah kepada dia. Ha, tak apa dia mu hijrah. Aku nak hijrah hati. Ha tu li, apa limrah hati mereka panggil. Ha, au awi apa nama ni? Li dunia awi muratin. Atau ya hijrah kerana nak ke tina. Jadi hidiah ya hijrah ya tu jahatlah boleh tino tu. Padua hadis ni boleh kita tanggung kena ni nayuk. Boleh tanggung kata betino ni besar. Eh paman ka hijratuhu li dunia. Siapa-siapa dia hijrah kerana dunia, awi muratin. Atau hijrah kerana tino. Eh dunia tu masuk tino dah. Tapi kena ya becek suku. Nak royak bahaya sangat orang tino tu. Ya becek suku pula. Padahal masuklah dunia dah orang tinonyo. Nah, khairul mata, sebaik-baik mata tipu daya lah dunia. Nah, ialah apa nama? Ada dikatakan awim ra'atin, mana orang tino. Ha, semua molek-molek tipu daya mata sedap betah, orang tino hak solihah nilah hak molek. Ha, deh, apa tu masuklah dunia dah. Tapi nak ayat tu Nabi becek suku kerana bahaya sangat orang tino ni deh. Supaya bak semayalah inna solati wa nusuki sesungguhnya dah semayaku inna solati ibadat semayaku dan ibadatku masuk semaya pula dah tu kalau kata inna apa nah inna solati inna nusuki ti
Sesungguhnya ibadatku masuk dah semaya, tapi kena semaya becek suku. Ibadat lagi duk suku. Ni menanda kata semaya ni lebih. Tengok ayat besar tak besar dah. Nanti tengok sini pula. Ketahui olehmu bahwasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Nak ayat kata lidah ni tempat punuh dengan dia ni banyak. Dia banyak kebinasaan dengan sebab lidah ni banyak. Hari-hari duk punuh dengan dia lah banyak sekali. Habis kita ngaji kita anggota bau lidah. Nak-nak pagi anggota lain pergi jumpa dengan dia tak nebek. Anggota mata pergi jumpa dengan lidah. Anggota telinga pergi jumpa dengan lidah. Anggota kaki pergi jumpa dengan lidah. Anggota perut pergi jumpa dengan lidah. Anggota parak tangan pun pergi jumpa dengan lidah. Jumpa apa tu? Toron ke lidah. Minta besar-besar hati kerana Allah. Menjalai jadi betul hari ini. Kalau mu betul, aku betul lah orang lain kata. Kalau mu jalan belok, aku belok lah. Arti dalam anggota tujuh tu, raja duduk di lidah. Yang ciri hati lah, duduk dia. Sahabat nak-nak pagi, duduk gini tak so lidah tu jalan betul. Sahabat belok lidah, orang lain belok lah. Habis dia kata sini, so kita tak, orang duduk menutup ti kerajaan Tuhan ni, bahawasanya ada bagi lidah tu kebenasaan yang banyak. Banyak sangat yang punuh dengan dia. Sungguh pun kata banyak pun ada hubak weh. Mana? Tetapi memada akan dikau. Dah kerana menolak, kerana untuk menolak akan semuanya, semua kebenasaan yang banyak dengan lidah tu. Boleh beramal dengan satu ayat. Boleh kita amal dengan satu ayat ya. Sungguh benasa dia tu banyak. Tapi banyak punuh dengan dia kalau kita beramal dengan satu ayat Quran ya. Ni hubak dia nya. Boleh amal dengan satu ayat daripada Quran, kamu tak akan boleh tinggal lidah hak dah hak bunuh atau kebinasaan sahabat dia. Boleh beramal dengan satu ayat daripada Quran dah. Quran mana? Quran yang maha mulia. Ni orang pagi kita nak mengajilah ni. Dia tak ngaji kita nak beramal lagu mana? Sebab tu dia perlu dia mengaji. Dia kita tahu tak apalah boleh beramal. Dah nak amal dulu baru ngaji turut belakang tu susah orang pagi. Sabit tu hepo yo tak ngaji ilmu dulu. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin, mu kena cerak tiada ada Tuhan yang semua dengan sebenar malaikat Allah. Ni isyarat kepada ilmu lah. Baru Tuhan kata wastaghfir li zambika, pastu meminta ampun nah dosa mu tu kepada Tuhanmu. Wastaghfir minta ampun akan dosa nah dosa engkau tu panggil minta ampun tu isyarat pada amal. Ada fa'lan tu hendak kamu tahu, mu yakin tu mana ilmu. Sabit ilmu tu duduk dulu. Amal tu duduk belakang. Sebab itulah orang panggil kita nak buat amal gapo-gapo ni kena mengaji dululah. Kita mengaji, kita pergi ramung pula dengan amal ni paling molek sekali. Tapi kalau mengaji saja tak beramal, banding supaya pokok kayu tidak berbuah, gemuk kembung, buah tak ada nak buat apa. Ni kecek pandai belakang hukum tu, ahkam tu gini-gini. Tapi tak beramal. Macam mana kita tengok pohon kayu, tak buah. Lagu tu lah. Pas tak buah. Pas kita nak ambil buah dengan tak ada pohon, tak boleh jadi juga. Nak pergi beramal dengan tak ada ilmu, tak boleh jadi. Kena lalu ikut pohon. Pohon tu kita mengaji. Sampai sini, cara kita nak beramal ni, kita mari tahu dulu dengan ayat Quran. Itu ayat Quran tu kita isyarat kena mengaji. Baik. Iaitu firman Allah Ta'ala satu ayat daripada Quran tu yang kata kena firman Allah Ta'ala la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Patu ya al ayah mesti penuhlah ayat ni tu ya ada lagi lek belakang sikit lagi. Ayat ni ya ayat dalam suratul nisa ayat rakan 114. Ni cai dah tu panjang lagilah hubung daripada al ayah. Kalau kita ingat ayat ada au islahin bainan nas wa mai apa nama ni wa mai yaf'al zalika dah ibtira amardatillah fasaufa yutihi ajran azima. Tuna ayat tu situ satu ayat tapi ya ikrar nilah tepat ya nak mana nak suruh kita beramal dengan satu ayat ni walaupun benasa dengan sahabat lidah tu banyak tapi boleh amal ni so boleh menolaklah. Boleh monolog. Sebaliknya kalau kita tak amal ni satu ayat, kalau puluh ayat 20 tak jadi sebab tak siap amal. Tapi nak amal walaupun nasa banyak dengan lidah tapi amal so ni pun pandai dah.
Lagu mana balik pada bahasa Jawi kita? Artinya, tiada ada kebajikan. Mana sebut atas kebajikan agak kebaikan jelolah tu tu. Nah, tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu. Gapo bisik? Kecek untuk senyak-senyak. Susi-susi dua orang tu. Tu dia panggil bisik. Dah, lorak-lorak Jawi kita, lorak-lorak rakyat katanya najwahum. Tidak ada kebajikan-kebajikan daripada duk bisik-bisik. Bisik mana dua orang duk kecek susi-susi lah. Tahu tahu orang ramai tu orang panggil bisik. Dah, dia kata tak ada ada kebajikan lah. Kau duk bisik susi-susi tu. Malaika kalau nak ada kebajikan kok, mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah. We orang tahu Pak Ustaz Pak kata saat ni. Nah, puluk di masjid bangun. Baba ya natu Allah ya marham tu ime patah. Ada nak makan esok, siapa dia ada kena ada gapo. Tu istihar benda tu tu benda baik lah untuk jadi jariah kita. Sapu ya orang mari tok saya dua kemarin, hana mai kutik kare. Tu orang panggil istihar benda baik. Nah, sebab itulah kita kena guna banyak nah. Hari ni pagi jemaah ni weh. Ya pakak pergi mengaji. Tak je nampak nak demo dek. Padahal kita dengan demo ni sama tua ya weh, ngaji cuk sekali kalau kubu pohok. Gih kita pakak pergi tu tak ada tak ada semua dengan dunia. Tu dia panggil kita royak dia lagu tu tu bukan tujuan nak celah dia tu, nak nasihat. Tu dia panggil masuk dalam sedekah lah tu. Sedekah ni tak nanti kata duit piti, kullu ma'rufin sadaqah. Tiap buat benda baik ya bila sedekah lakalah tu. Nanti kata berah lah. Nanti kata duit kain dok. Tiap kita buat benda baik, ni nama sedekah selalu dah. Itu nama sedekah. Sedekah ni umum. Nah, kita dah nampak kata sedekah ni duit pitih kain baju berah. Dah pakai ye. Itu dia bahasa tu dok. Tiap kalau kita buat benda baik, nama ke sedekah juga. Kullu ma'rufin. Nah, tiap-tiap benda baik, benda molek, sedekah. Bila sedekah lakuk. Lepas tu mulut kita duk kecek hak tu tu dinamakan hak tu dia panggil jadi kebaikan. Hak mu duk bisik sosi-sosi, hak tu tak ada ada jalan. Tak ada ada jadi kebaikan kebajikan. Tu duk bisik hak tak bisik ramai-ramai pun. Cerita-cerita hak tu pun tak ada kebajikan juga. Hak ada kebajikan ialah dah sedekah. Sedekah-sedekah ni gapo? Dah sedekah-sedekah ni maknanya kita mempermilik harta kita with demo. Asal milik kita, duit kita atas 100 kot. Milik kita lah. Lepas kita, we demo milik duit kita 100 kot, harapkan balas saya pahala. Itu dia panggil sedekah. Sebab tu nak sedekah, dia kena duit halal. Nak keluar duit haram. Makruh zati pun tak boleh dah. Gapa makruh zati? Hawi rokok. Itu dia panggil makruh zati tu. Ada pun makruh aridi tu, baik mana? Baik mana, Beki? Hak makruh aridi. Makruh aridi ni orang panggil budu. Budu ni asal ikan je tak ada makro. Dah okay? Lepas tu bodoh mau jeruk gapo gitu buat we jadi budu duk jeruk lepas ya beruk dalam guri siapa boleh-boleh jadi ya berubah jadi budu masa dengan lemak dan sebagainya. Maka orang panggil makro makro ada di sabak tu sabak kita duk jeruk dia duk buat dia. Tu orang panggil hok tu tak apa. Okey, ada perokok zati diri diri bakar dia tu makro dah. Habis orang panggil sedekah tak leh pahala tu. Bukan kata tak boleh berlaku makruh dia bagi tu baik dua pula supaya hara ada hara zati ada hara roi aridi. Hara zati tu diri mabuk arak tu diri babi tu hara zati hara aridi wah kayu ikir tu asal benda tu pun tak ada ada hara apa hara dicuri wah pau hatu aridi dia panggil aridi dia panggil dah habis ala dekah wah pau tak ada pohon demo hara di situ ya hara dicuri tu. Dah tu pun tak molek dah bagi hak demo. Tapi dia bagi ari di zati ada tu lagu tu. Dah baik. Kama dia so situ atau ke bajike dia panggil atas am daripada khah. Hak sini khah pada sedekah ya. Hak ni dia panggil mari ke bajike. Asal kita suruh benda baik, lari benda jahat ya lo. Sebab kita kerja dia panggil nahyun anil munkar. Dah apa nama ni wa amrun bil ma'ruf tegah benda tak molek royak benda baik tu kerja kita orang Islam. Dah kalau dia kita duk lari demo buat benda tak baik kita duk lari demo duk mengupak pas kita suruh demo buat benda baik
Awak kebajikan pakak mari semaya weh. Sudah semaya dah minta lah jangan bidai turun. Bacalah hak dalam ulama dah sebut, qul Allah 7 kali, Fatihah 7 kali, qaza bil falak 7 kali, qaza bin nas 7 kali. Apung dosa seminggu. Seminggu dosa kita apung. Minggu depan kita baca pula bajik ya. Pasal lagi kita pergi baca tu pula, ya Tuhan jaga kita tak nahan. Jaga kita tak kena bala. Nak balik mutu, nak belaga, nak rebah, nak sakit. Jadi Tuhan jagalah. Tak berlaku kita. Tiap-tiap benda kita tak kena, dia jagalah. Ah, tu kelebihan yang besar lah sangat. Pak kita tak ada. Duk besar orang lain lagi. Kemudian ada orang nasihat, so dua, tiga. Ha, nasihat tu, namun sedekah kebajikan. Hak tu jadi baik tu. Dah. Dan lagi pula, atau mendamaikan antara manusia. Ia tak ada dalam Al-Fa'arab. Dah. Illa man amara bi sadaqatin ada au ma'rufin. Dia lah dah. Atau orang panggil, kita saat ni tu mendamai. Mendamai orang-orang baloh lah. Kata baloh, dia pergi damai apa. Dah. Baloh antara Khalid dengan Umar. Tak berkecek lama dah dua ni. Buku kamerang. Sebab kita nak cari jalan lagu mana, nak wikot Umar dengan Khalid ni lebih baik. Ha ni kena cari. Cari jalan. Walaupun bahau sekali tak bila rasa. Gilik Khalid lek. Kita ingat demo dengan Umar tak ada belagak aku lama dah dah. Duk kecek dengan Umar kemarin lah. Dia tak ada arah lah silap. Ada arah lah. Tu risalah demo anyak-anyak tu. Lah dia tu lah nak tegur cekat tapi dia malu. Padahal Khalid tak ada kata apa kali kita pergi walaulah ke Umar ya. Tu dia panggil bahau. Sebab Khalid tak ada kata apa. Gi pula lek Khalid lek. Aku jumpa dengan Umar kemarin risalah demo. Allah dia nak makan nasi baru kemari kategori gapo dia tengok demo duk nak tengok dah takut demo tak hari pasal malu kat dia. Pak kita kata dia Allah tu bag dia terang kat dulu hai tak gamo pak salah banyak demo ada tepo di rumah habis ni kelo ke gigi pun pak kita ada bahau tu tak bila bohong bila bohong tapi tak berdosa. Sebab apa? Tujuan kita nak we baik al-Khalid dengan Umar. Tu payahlah beki kita ada banyak pecah belau. Dekat ada baik lelek tu kena ya demo. Dekat tak gi tak apa sejak tu memang kata belaka demo. Tak ada pi kata apa kali. Kita duk totoh nak uyap dia pecah belah. Sampai tu orang cocoh hoje dia pecah belah orang baik dah, hak ni tak boleh masuk syurga. La tadkhula jannata. Nah, apa nama namamu? Tidak masuk ke dalam syurga orang belaga orang. Ingat taruhlah janganlah belaga orang. Lah mana kita kerja kena wujud orang baik. Orang baik orang ni masuk dalam masuk syurga dengan selamat. Pak karo beki orang masuk syurga dengan selamat. Yatamu orang rajin wi saleh. Nah, malu saleh hajawi kok anak bini tu, klik wi saleh. Lomo dua orang rajin maye male. Ketika manusia tidur. Lomo tiga rajin wi makan kok orang. Lomo empat orang hak baloh pisah wi baik. Pak karoning dalam hadis sebut anta tadkhula jannata dah abi salamin boleh masuk syurga dengan selamatlah. Apa mari sini hok kata kita nak jadi kebaikan kita we baik antara satu sama lain walaupun bahang sekali tak bila berdosa. Tujuan kita nak we baik dua ni so pahala besar. Yang kedua gunakan lidah kita tu we ada pedah. We ada kebajikan dia panggil tapi payah sikitlah kerja bahasa ni. Golek kena pergi nyocoh kuat sangatnya. Kita beriklah tu dah. Dia bagi dia pecah belah. Dia pecah belah sama. Dia pecah belah dia banyak perkara lah. Wadik-wadik harta. Dekat. Kalau kampung kita lah ni di mana-mana. Buku kamerang. Balah. Pemasih muka jauh lagi. Dah. Hadis dia royak tak masuk. Tak masuk serga pun. Tuhan sehubung kita tak hubung. Dah. Falaknatullah suruh medak kena. Akhir hujung jatuh orang yang tak hubung orang duduk balah. Dia masuk dalam dah di dalam rumah yang sejahat-jahat tempat. Mana neraka? Tu nak royak kata tu hidup nah lekro area. Tapi kita besar nafsu kita. Ku tak jam. Aku tak jam. Aku fautir satu, dia utir dua. Lah, aku tak jam bala-bala mana. Ku tak jam tunduk. Jadi turut nafsu jam dari elo masuk api di akhirat esok. Sejahat-jahat tempat neraka. Tu nak royak dah. Kama dia kita cari jalan we baik, kata kita walau bohong sekali tak bila dosa. Bohong nama bohong, kerana kita cakap tak kena pada diri kita. Nama bohong lah.
Nah, tapi tak bila dosa. Ha, tu besar tak besar. Sebalik, orang yang buat, cocok orang baik dah. Nah, lalu tu dosa besar, siapa? Tak boleh masuk syurga. Abu Laisi kata, Pak Karo, orang tak lepas seksa kubur. Mana? Yang pertama, orang wuhi kecek pelawak. Yang kedua, orang tak tanggung amanah. Nomor tiga, orang yang belagore. Nomor empat, kecing tak masuk. Kecing masuk, tak apa, tak ada istibrak demikian. Ha, tu Pak Karo tu, orang ni tak lepas seksa kubur tu. Ha, tu ingat malak dah. Patut-patut ingatlah. Sebalik, hal-hal lepas seksa kubur, Pak Bekri. Mana? Yang pertama, Pero Semayah. Semaya semua jangan tinggal. Semaya dalam waktu. Semaya dalam belajar. Ha ni orang yang berhak lepas dari kubur. Nomor 2 rajin sedekah. Nah, ikut pakai miskin kau, dah yatim kau, jariah kau, rajin sedekah. So tak ada Allah, tak ada duit piti, sedekah dengan mulut royak benda baik, so tinggal benda tak boleh. Sedekah kau. Orang ni masuk le golongi lepas dari kubur. Nomor 3 rajin baca Al-Quran. Tak kata hari jemaah, hari lain pun bacalah supaya. Bukan mak tu banyak sikit moleklah. Ni mak pun tak baca, hari lain tak nak kecek main miwan leh. Kalau hi mak tak ada baca Yasin, tak ada baca surah Waqiah, tak ada baca Ra'du, tak ada baca Kahfi, tak ada baca surah Dukhan, tak ada baca gapo dok. Hijau beradu, beradu mak. Beradu mak, beradu bubuh isi akhirat sehari mak ni. Ni beradu juga dia mai haji. Ada mak sama hijau lah. Mak amur Allah hijau tak beradu. Apa dia main haji? Jok start ke 7 tadi ni ke 11 tak sudah lagi. Apa boleh main? Rugi. Beradu hijau isi benda baik salah. Benda apa? Benda hari jemaah gapa kebajikan. Kerok eh. Mudah-mudah berkat kita baca mak naik. Hari lain pun tak boleh nak tinggal. Wasat gehe dengan lekat baca kerok eh. Ha, terpayah juga tu. Nak tagih dengan baca kerok eh tu. Tak apa tagih rokok ke tu. Tagih teh. Atau nak ada talih, weh, tidur tak jenero. Kalau ada, baca dia jadi jenero. Balik kau tu dah. Ha, terbaik. Ha, tu dia panggil soal lagi atau mendamaikan antara manusia. Mendamai, membeki lah. Ha, membeki, orang panggil membaiki. Orang tak panggil beki kalau barang tak punuh. Ya, moga kita ni, kaya duk goreh semua lah. Moga duk berkecek dia tu, kecek dia adalah. Orang panggil je duk kepek, duk belagak, ketik lebih pun. Kau tu dah jadi bahasa masing muka tu dah kecek pergi mari. Dah kecek kereta duduk ke mari motor, ya ada kepek, ada apa. Pagi mah pomen dia kepek. Dia macam bok katok. Kadang-kadang baru pun dia lagi. Oh, beli bila motor. Kau baru ni, lah tak cek. Dia katok di pomen. Sembucak comel supaya ngah bau dari kedai. Kau kepek tu. Pas kita dah kepek pun tu, duduk belaga, duduk tutur, duduk kecek. Pas apa nak beki? Orang yang beki sanggup nak berbeki hak kepek itu juga Allah. Comel benar. Siapa baik lebih pada dulu lagi. Ha, ni tanda kan lidah dia ada manfaat. Apalagi boleh masuk syurga dengan selamat. Ha, dah. Ha, tu dia panggil ayat. Au ma'rufin. Pertama lagi. Dah. Ha, wa, apa nama ni? Wa may yaf'al zalika. Siapa-siapa dia buat perkara tersebut sana. Dengan bahawanya. Dah. Dia saat ni tu royak sedekah. Istihar dengan sedekah. Dia royak benda baik, larang benda jahat. Dia lagi ada orang balah yang baik dengan lidah dia. Orang ni tu bila dia buat semacam lagu tu, nah, maka lalu tulah di antaranya wa may yaf'al zalika, nah, zalika btira amardatillah. Maka orang ni buat lima kali itu, orang ni menuntut ti keridaan Tuhan. Hak Tuhan kene dia nak pisah lagu des royak dekah, royak pisah wi orang baik. Nah, ha tu hak Tuhan kene. Bila Tuhan kene lagu ni masuklah kita menuntut ti redha Allah Taala di akhirat yang akhirat besok nanti. Nah, fasau fayutihi ajran azima. Maka Tuhan nak balas orang sanin pahala yang paling besar. Besar secara mana nah? Syurga. Ajran azima ayil jannah syurga. Dengan kata kita tubik benda baik. Dengan kata kita tubik benda jadi kebajikan. Sabik duk bisik, duk kecek, tak ada-ada kebajikan. Mu boleh amal dengan sepatah ayat ni, akan benda yang menasar dengan lidah, jadi comel lah. Tapi syarat mu kena amal lah. Ha, duk kecek sia-sia. Dekat, duk bisik gapo tu, tak ada-ada jadi kebajikan. Hak jadi kebajikan, hak jadi teluk, kau tiga, empat kalau sana. Sapa akhir pada ayat ni, dah, fasau fayutihi ajran azimah, maka selagi Allah Ta'ala balah pala yang paling besar, gapo? Serga. Tu wak ngak kecek molek. Istihar ngak sedekah. Ah, kecek benda baik, larai benda jahat dengan lidah. Orang balah kita bisa hui baik. Ah, boleh masuk syurga akhir hujung jatuh. Habis. Makna ayat ini, ha, ulama nak tafsir soal lagi.
bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada beri manfaat akan dikau. Ha deh. Bahawa jangan kita keceklah. Barang yang tak ada-ada beri pedah, jangan keceklah. Dan engkau sipai akan perkataan engkau pada barang memberi pedah. Muka lidah duk kita, okey. Bila kita kecek ia benda-benda yang tak ada-ada pedah, ha-ha, tu kita tak salah. Kita sipaikan kata kita nak tubik so, dua, tiga, sepatah, kelima, we jadi benda baik. Ha, we jadi benda baik. Orang panggil hafazul lisan, jaga lidah. Nak tubik kelima, nak tubik sepatah, dua patah, tiga patah, bingat molek. Dengan sebab lidah ni deh. Ha, ni tempat-tempat ramah pun, ha, kata, we malu-malu demo. Jangan-jangan. Nampak orang ramah-ramah, ha, kelola, ha, demo akan tanya, oi. Kita ha belakang dah, ha, tu orang panggil jatuh merah orang ni. Ia kena kira juga. Okay. Ha, itu di antara. Supaya kita nak tegur-tegur demo, gapo kena ingat molek. Pak-pak ramah, ia kena bisik sama sore. Kena pun dengar tu email baca, walaubung. Aku tak saya tu email dengan mu, boleh bong. Jangan. Bisik ni molek. Cuma, pak, hei tu email. Duk bunyi baca walaubung tu. Ah, tu email tak aku ni walaubung. Sebab semua hidung. Mu dengar silap. Ha, tengok ni. Ni pak-pak teh pak ramah selalu dah. Ha, tu jangan tak boleh lagu tu. Orang panggil jahat adak lagu tu dah. Nak kecek ibu molek orang panggil. Ha dah. Supaya pada mengajar duk gapo. Tok baca tak kena tu. Tak kena baris tu. Jadi gapo erok jadi gapo. Kecek sama sore. Ni erok gapo aja baris bek ni ni apa ni? Bek ni. Ha tu orang panggil. Pak teh pak ramah mana jatuh tu. Ha tu ugamo tak kena lagu tu. Di diri tegur tu molek. Pergi jadi sama sore. Cuma, oh silap. Kalau ni jadi tu, ni jadi ni. Biasalah manusia dah. Mujur dia mau terlalu tegur. Tidak, kita pergi dengan sesak. Ha, dia gitu. Ha, tu kena fero orang pergi masuk lah maru'ah tadi lah. Maru'ah orang pun kita nak jaga. Maru'ah kita pun kena jaga. Masuk lah kuliah yang ni. Ugamu, nak jaga. Dan harta, dua. Diri, lemah tiga. Kuturun ni, lemah empat. Panggil masuk lagi. Lima, akal. Ni maru'ah. Ha, jaga maru'ah kita dan maru'ah demo. Kalau demo buat tak kena sekali, jangan depan Pak Ramah. Jaga maru'ah dia. Dia malu, kita malu. Dia malu, kita malu kalau demo buat ni. Dia pun sepatu. Kena jaga. Masuklah kuliah yang ni. Wajib lah tu. Ha, dah, di antaranya. Itu baik. Maka ada padanya, pada akal sipik kata baik ni, kelepasan daripada kebenasaan dunia dan akhirat. Ha, tengok orang duduk kena buat demo dengan sabit mulut. Aku tak boleh main, Datuk. Tak dengar tua. Buat sedap kecek. Nak wajar sikit eh. Ha, dia kata Datuk tu dah tersikat ni demo dah weh. Nak pergi masuk rumah sakit juga punya kata apa nama ni pecah pala lutut kena. Padah tak dengar tua mulut sedap dah. Ha. Ha tu nak ayat ke dia ada lain dia tu nampak dah. Tak itu tok selawat. Punuh kerana kecek banyak doa dia tak lagi setuh tak demo. Pada tak sedap di kelinga ha mulalah. Demo nak taruh demi sikit aku nak ajar belah tua pun. Ha ni belah lah. Ha, tu dah gocah lah sejik buku tu dah tu. Ha, dah gocah sejik, gocah dia balasah makalah. Ha, buku tu tu. Ha, buku mulut orang panggil tak ada patah, ada apa. Ha, tu tak selamat tu, tak dunia. Akhirat tak kena kecek dah. Ha, akhirat tak kena kecek dah. Bila kecek mengupak, mengacung, apa kata demo. Eh, tak suci kita kena pergi bayar hutang. Kalau kita ada kata demo, maki demo, mengupak demo. Dah jemuk teh sirup 3000 tahun. Ada 7 getok, 7 bangku. Bangku yang tamu tanya bak iman. Kata lepas duk situ 1000 tahun. Bangku nombor 2 kalau lepas dia tanya sakut teh dengan bak semaya. Semaya duk nombor 2 weh. Duk tak getok, bukan getok, getok kubur. Atau air duk bawah ni api. Duk situ. Lepas pada semaya lepas. Dia tanya yang nombor 3 ke apa weh? 3 dia tanya sakut teh dengan poso. Hal lepas poso, dia tanya pula sakut teh dengan zakat. Lepas, hal lepas dia tanya yang kelima sakut teh bonggok yang kelima ngaji. Kena mu duit banyak. Harta banyak kena mu boleh tagi. Ha, duk setuk bana jalan pun selamat mu pun sihat. Kena mu tagi. Haja ada kantok dah nu. Ha kita tagi ke? Ha, dia tanya sekali kita gi hamba lepas. Lepas tu yang keane dia tanya bak suci. Air semayamu, air mutlak, air mustakma, mani wajibmu, tayamu. Tu bak suci ya tanya pula satu kali. Ya kena. Ya tujuh tu nak ikut serga lelek dah. Tanya pak, mu ada kata demo tak? Mu ngepak demo tak? Mu ambil harta demo tak? Mu curi kelepau demo tak? Tanya. Kalau ni ada, pergi bayar dulu. Padahal tu tak bayar dah. Tak duit piti. Duit tak laku dah. Bayar dengan amal kita, Beji. Hak kita sakut dengan demo tu. Bayar.
tak padan nak bayar pahala sikit muka tak ada rajin. Salahkan pun tu sunat tak jadi wahya. Duha tak jadi tegur siapa mati. Bukan dia mau kubur dia mau lain. Kau kubur duk wadah dia ke? Buat ke tepi patah. Kalau kita naik dulu lepas kelihatan dua rakat sunat duha campur dengan tahiyatul masjid. Saja aku semaya sunat duha sekali dengan tahiyatul masjid anak Allah Ta'ala. Boleh dua selalu dah. Tu teh ikas betuk boleh dua ekor. Ha, kalau tahiyatul masjid pun boleh, sunat duha pun boleh. Pas sunat duha ya labo tiga kali. Mudah rezeki. Yang keduanya boleh bayar go sendiri. Hak 300 lebih dia ada kita dengan sunat, dengan sebab semaya sunat duha. Kalau kita tak zikir pas subuh. Pas lama tiga, nama pula les rega ada pitu nama duha. Cedek kok orang semaya sunat duha ya ni. Orang tak semaya sunat duha, bye-bye kau mai dai. Kena ni, lekaya hari ni buat lagi. Buat wujud. Nayuk. Ha, Nayuk pun hanggup juga. Tak ada pun wujud lah. Boleh seumur dua tak apa Nabi Haji. Ya lapar. Dua pun tak ada pun. Dah nabi ada ya kat noh dia. Weh. Mama dia di sana tu. Nabi ada lah. Walau kerja tak apa. Nejak pukul 7 pagi sampai masuk zuhur. Kalau kata tak ada lagi bohong lemu dah. Hejak 7 sepaku 12 ni kat lu. 5 je. Ngak 5 minit semaya. Tak ada. Dok no ayak malas ni ada. Ha, tu no ayak tu akhir sekali tempat susah bayar dia demo hak sakut ngak nak ada lah ni. Ha. Pah banyak sekali ke? Kata eh lah banyak sekalinya. Kita tak ada curi dah demo boleh patah dah ikai demo nyo demo. Kata eh tekak kepah, tak kena kopi. 3-4 jenis guning upah saja bagi tu. Ha, apa boleh main pada tak buat tak halal ke? Kena pergi bayar esok tu. Pada bayar pahala tak ada dah. Ha, itulah heret dosa. Tapi ikut tak pahala kita pula dah. Payah situ tu. Habis tak nak masuk serga. Hak payah sekali. Dah benar hak sakup. Nggak nak ada. Serga ni tu nak balas. Lepas pada mati. Tak mati tak balas. Tapi nak masuk serga. Hak payah sekali. Benar hak sakup. Tengok nak ada. Pas sakup tengok nak ada. Lah ni kalau kita tilik. Nggak buku mulut lah. Habis kata sini. Dah. Dah mananya. Dan dikanakki kalau boleh jaga. Kelepasan dunia. Dan kelepasan benasa akhirat. Ha deh. Dikanoki dengan barang tiada beri nafak tu lagu mana? Deh barang hak tidak beri nafak, iaitu barang yang tiada beri nafak ni, perkataan yang jikalau ditinggalkan dia akan perkataan nasyaya tiada luput dengan dia dengan perkataan oleh pahala akhirat. Ha tu cek tu benda sia-sia. Misalnya kita nak kecek harga apa deh? Kecek habu wong, habu hijau, harga apa. Tapi kalau kita tinggal benda ni tak ada tucuk leh pahala akhirat. Kalau kita tinggal duk kecek ha burung, ha siking, ha olimpik, ha bola juru. Kalau kita tinggal kata kita tak kecek, tak lupu leh pahala akhirat. Ha tu ya Allah lah tu. Dia panggil masuk dalam sia-sia dah lah. Ha kemarin lah kita nasta nacong for all somo lah. Dua otik kereta dalam apa tak baik. Kita tengok pupik di situ. Dah. Oh comel lah. Dia royak hadiah gitu. Kalau kita tinggal tak royak. Lucu tak pahala akhirat. Hadok. Cek sia-sia tu. Nak cek tak ada payah. Kita tinggal kata ening. Tak lupuk pahala akhirat. Ha. Tapi kalau kita tahu, hey, hari ni haji maak weh, pakat main ngaji belakang weh, alik pagi hari ni, ni ku 9.30 hari tu. Kalau kita tinggal ni, lucu pada akhirat. Maka cakap pen ni, akhirat walau banyak pun. Tapi jarang nak kecek pas orang, duk pa-pa-pa tu. Dekat, jarang dek, nyok ada. Ha, dek, teriak tu, ngepotik email belawai tu. Ngolak dia lalu tiga orang, buat guru mari, seleksi. Gila weh tu pakat duk saja, mari lah. Tak kena ajak orang lain, ajak tu bila akan makan dia. Mari je lah. Ha, pabik kita kawin lama dah sore. So, tak ada lagi nak bini lagi. Ha, nasihat benda tu. Hak tu lah kalau kita tinggal tu, lupuk pala akhirat. Maka cakap pemu tu kebaikan tu. Hak tu dia panggil, boleh aman dengan korek tadi tu. Ha, dah. Atau dia kata, pedoh dunia yang sangat hajak. Kalau kita tinggal kok, lupuk dunia hak sangat hajak. Ha, kata royak benda ni, tak boleh juga weh kena goyak. Ha deh, hacara buat makan ko, hacara kita hajar cara beki ko ha tu. Hacara nak jaga keselamatan, walaupun ni tapi hak ni dunia ya. Tapi kalau kita tinggal nampak membawa lucu hak bahasa dunia. Tak apa juga tu, boleh kecek. Ha, kalau kecek tinggal hak tak ada pedah dunia dan tak ada pedah akhirat. Tu gape kecek hak sia-sia. Hak tu banyak sekali kita hari-hari tu. Ha deh. Dan barang siapa menyipek ia ya barang siapa? Ada
daripada perkataan atas yang memberi manfaat. Kalau kita sipir cakap apa benda hok molek-molek sungguh. Pilih-pilih lah kata kacak mudah-mudah kak. Ha deh, kalau hudai kau pilih hok besar-besar ibu kaki. Ha. Lepas tu haluh-haluh. Pada sipir-sipir lagu ni kata nasihat sedikit oleh perkataannya. Tak banyak dah lah kalau sipir molek sungguh. Nak kecek cari molek, nak kecek molek tak banyak dah lah. Ha tu jarang kita nak pelari, nak lari. Sebab kita kata hok dok jadi banyak-banyak tu hok sia-sia golek ke. Nah, supaya kita kata barang le rumah kita ke. Kalau jadi tamu-tamu, kau tak pakar lah tu. Ngap ketah dengan tu, ngap kain buruk, kain garuk yang selerok. Rumah tu molek, tak jadi juga. Kalau molek pun kalau selerok. Pak orang molek, kain jawa, kain gapo. Dia sipil lemah ridah. Kau tu orang molek tu. Kau tu kabur-kabur. Tu je lah, kau tak molek. Ni sebab tu, kalau kita sipilkan barang kau ada pedas dunia di akhirat, tu tu tubik tak banyak. Ah, dah supaya kita saning lah. Hodok sipeh tu ge panggil molek, hodok huduh tu ya kabur-kaburnya lah. Walau rumah kita kata cuming kali pun, tapi kalau rumah selerok ge panggil tak molek situ. Eh rumah tu tak padan dengan habis 4 5 juta. Cuming saja rumah, tapi masuk gak selerok we tak leh tengok rasa serabut. Ha ya lah tu. Dia ni pun nampak molek ngan jangguk ngan kai subeh kai sebah lagi. Allah subeh lagi tangan kacak banyak. Ha. Tengok dia tu molek dah lah. Dengan kain subel lagi, dengan sebal lagi. Okay? Dengan kain sarung lagi, dengan jubah lagi. Janggut pun panjang, wah sebeh tangan. Tengok pun rumah besar tadi. Tapi berkecek lah. Ilaha illallah. Tak padai dengan tuai janggut tu. Tak padai dengan rumah molek 4-5 juta. Ya kabur-kabur. Ha, telah tu dah. Bagi kita masuk lagi molek dah lah ni. Piyah tak tinggal dah. Semaya tak tinggal dah. Baju tuk lagi. Nah, tapi nak ayat terkecek tak ada sipir nah ikut tu baik. Ha tu. Apa rumah molek tadi? Ha, tak jadi molek juga kalau selerok tak apa. Ha ni sabik kita kena jagalah berkata kita dan kita boleh jaga ya tak banyak lah. Cakap pe kita sebab apa benda pedah ya tak banyak. Ha hari ni banyak tu hok kecek sia-sia. Bukan hari Jumaat dalam sejik tu pun kecek lagi. Ha nak ayat orang hok tak takut dah. Ha tu di antara ya ada buat misal kepada kita dah. Habis itu patut kena semula lah pula. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada pedah. Misalnya kita pagi ni pukul ni sampai pukul 7 duk kecek benda sia-sia. Hak dunia pun tak ada masuk, hak akhirat matlah. Pahala masa sejak tu mu kena fikir moleklah kerana sia-sia saja ya. Baiklah mugi isi benda kebajikan. Ha hidup situ. Ha tu payah kau mudah tu hidayah taufik tu lah. Cuma kita we tahu dulu dah. Ha, benda yang duduk perang-perang yang tak ada ada pedah akhirat dan tak ada hajat dengan dunia, maka mu kena fikir molek satu tu. Jangan duduk banyak sangat satu kerana masuk dalam sia-sia. Mu kena jaga. Dan mu kena jaga masuk dalam mu serga dia ingat. Serga dia ingat ni timi empat kara. Ya tamu orang puasa di bulan Ramadan. Nombor dua orang jaga lidah nak kecek ya beringat dulu. Tu masuk hafazul lisan. Ha, kita nak wis rega ingat kita renu kita retina we. Mulut kita duk dia nak kita kecek ada pedah dah. Ok cekak nak kecek tapi ok boleh. Ha ni orang pergi rega dia ingat hafazul lisan jaga lidah. Lama tiga orang rajin baca Al-Quran. Tak kata hari Jumaat, hari lain pun ngak Al-Quran. Selalu lah tak apa masuk lagi rajin dah. Ni jok bulan Ramadan habis sekali hari tu tak habis lagi ni. Berduju pak lantana ya baru. Oh tak lawa sungguh dengan Quran. Ha tak masuk lagi rajin tu ya tak ada ada sebulan sekali habis sebulan sekali habis. Ngah tangga kita so patut nak jadi sain kita lagu bu dengan Quran. Ni dak boleh pak juh ya baru. Ha jok puasa Ramadan nak sapa dah. Ni boleh sapa. Habis awal habis akhir jadi awal akhir rajak sabar dah 5 ni boleh dah. Pak kita tak habis sekali ke pak juh ya baru. Ha deh tu masuk lagi Quran. Sergo dok ingat pasal lagi weh. So lagi wa itu amu tuan rajin makan kok leh. Wei tak selesai lah. Dek. Selesai kita ada kita buat rajin demo. Kok ada kedai le gapo nak pak demo duk makan tengok ngarai kita. Kita wei bayar wei hari ni. Le satu kok. Munggu kita belana ke. Dia masuk orang rajin makan kok leh wa itu amu tuan satu bagai sedekah dia ingat di akhirat esok. Tak ada akhirat esok lain dia ingat tu. Pak karo tu deh. Ha tu di antara. Ha, semula kita sambung pula atas sambungnya daripada tu musonih nasihat so kita fikirlah hodok kecek sia-sia saat ni wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dengar dah cerita daripada orang Tino baru ni, tetap kala Saidina Umar duk tanya dia lah. Dah, jeno jadi kepayahan ni, siapa piko pok dia nak pergi situ, pergi situ, nak makan, kan nak turun mahai, kan nak keting. Ya cara sungguhlah kau pok dia, siapa galah lah. Dah, siapa Saidina Umar gitu sekilah. Dah, mari tak ajuk, mari sekil. Dia kata dah. Mananya nak royak katanya, dan dimakiye lagi maka ajaklah oleh Saidina Umar, mari herelah mak pak dia nak main bawah ada main di pa budak kelik tak sen nak naik tamah jawan hai nak minum air sejuk atau sen nak air main ni gi beli kedah. Jadi ikut pak dia hatulah dia galah lagi pak dia. Saidina Umar dengar dah duk tengok dia ada buat lagu tu sama dia, mari ajak mari basuh herelah oleh Saidina Umar. Dan berkata, "Ya Saidina Umar, adakah kamu, kamu tu kena kepada fak sobat hak duduk sekali dengan Saidina Umar tu?" Sain-sain dia. "Tahu gapo bahawa sungguhnya perempuan ini mendatangkan ia-ia perempuan akan hak. Dah, hak bapak. Mu tahu dak agih fak meramah-ramah ni. Mu dak tengok orang tino tu duk pikul ayah ia wak gis situ, wak gis sini. Ayah ia nak gatu dia wi, ayah tak segi hak tu, dan benda ni tak ada ya ganti hak lain." Nampak susahlah duk buat kat orang tua dia. Tu yang duk tanggung hak kewajipan ayah-ayah tu. Saidina Umar kajak kepada sain dia. Ha deh. Maka lalu maka semua mereka itu sobatlah hak sain-sain dia tu. Semua mereka itu mereka sobat. Bala ya Amirul Mukminin. Maka kata deh Saidina Umar radhiyallahu dan aku pohum. Deh bala tu mana yo hi Amirul ya lodah tu ya lodah lah bahasa kita kak. Kamu dia kata Saidina Umar radhiyallahu anhu dan aku pohon, nah aku pohon aku berkata, aku pohon aku berkata setepi demaki itu juga supaya mengkata juga. Dia duk pikul duk galah ayah dia tu dia nak tunai hak kewajipan. Ha ayah dia dah. Saidina Umar aku kata lagu tu supaya juga. Ha kalau gitu bahawa sungguhnya ia ia perempuan mendatangkan hak bapak. Ha, aku wajib pay bapak terhadap dah terhadap anak. Ha kerana dulu sangat kak. Dah, pak dia tu duk galah dia semua nak gimana nak beli tu, ingat sungguh. Sabik cara anak dia ada tiga perkara dia. Ya tamu anak tu dia pay haluk kita boleh jadi raja dia. Raja-raja. Ikut dia nak gapo, nak makan gapo, dia pay gapo. Turuk dia lagi dulu. Turuk dia raja dia. Bo dia besar masuk daripada mayit. Dah, nak lenne paham 7 tahun, kita kena buat hamba dah lah. Kena tahajar dia kerja dah. Ha gi ambil gotu wei gi make goni wei hajar sikit-sikit we jadi hamba dah. Kau yo nak masa kau siapa belum 7 tahun kita we jadi dia tu raja. Ikut yo nak gapo? Kita tunai belaka. Nak duit beli gotu beli goni nak kan benda musiak lah kita kata dah. Turuk dia lagi. Apa-apa kereta tambung dah boleh jabe baja dah. Gi 40 beli tak nak beradu. Ha oh, kita tak sih ya bunyi ya kerja tang ya kerja tembok. Balik tu. Tak sih nak 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 ni nak ni nak ni 18. Ha 40 tak sih. Allah pak atau marai apa nama puluh saripah beli dah satu ni tak sih nak bapak dia ke laut eh boleh ke layu ke gapo banyak duit belana beli ke tambung boleh sekat boleh dari baju dah turuk ke tapi 47 tahun dia orang panggil mayit dah maka lalu itulah kita kena jadi hamba. Ah, we jadi hamba siapa mana 45 tahun bila dia bangluk ni tip awak kita kena saing dengan dia pula jadi saing dengan dia. Ah, saing dia nak pergi ke mana, pergi situ, pergi sini. Tambah dunia learning. Lucu pak ngapok sudah ada. Sudah lalu dah. Allah jabal lagi, jakiau lagi, jamerah lagi. Ketung tak ketung. Pak lo ni timbul gapo ni? Apa mang? Pokok sci-fi fa tino isak lagi. Tino lagi isak tu nak royak. Oh ni lebih bahaya pada rokok ni lagi. Ya kering otak orang panggil. Haram le hukum tu. Ada rokok ni ada lagi haram makruh dok jadi. Hok tu banyak ke ulama hukum pakai haram lah. Dia capu gue banyak kawa lagi. Isak budak pohok isak yak kepu. Ha, buri faifa. Teralah tak ada boleh sebutung. Nak tahu faifa tak ke mana? Ha nak royak wi. Ha tu nak royak leka terah wi. Ha tu nak royak deh. Ha tu gue panggil bodio banglu ni tipu awak. Kita kena sign dengan dia. Ha sebut kata sign pehe lah. Orang tak panggil sign dia tak rapat. Ha, duduk sekali seumur titan, seumur tanya khabar seumur. Tak apa, takut lucu daripada kita. Ha tu, tiga orang panggil dah. Ha, raja, dah, hamba, lepas tu sain. InsyaAllah anak kita selamat kalau kita boleh atur ya dari benda yang tersebut tu. Ha, dah. Apa dia dia balah lah, balah budi tu, saya nama tu aku, tak lagu tu juga. Ha, kalau bahasa kita agak dah. Ha, kalau gitu, baiklah.
Dah. Ha, maka bahawa sungguhnya adalah bapakku itu. Ha, dah. Lalu tu bila dengar kata lagu tu, jadi nak royak kata aku duk orang Tino ni sini rumah ada sahabat kata duk tunai hak pak dia. Ha, bila orang Tino tu dengar gak, orang Tino tu kata lagu mana? Dah. Dan ziyadah daripada tu lagi. Tambah lebih ada tu lagilah. Maka berkata perempuan itu, tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Salah mu fikir aku tu. Ha, mu fikir aku duk tunai hak dia ni salah. Dah, sebab apa? Kerana belum lagi aku bayar akan haknya, hak ibu bapa. Aku buat setara tu tak pandai aku nak bayar dia. Tak pandai aku nak bayar gopokku, aku duk pikul di situ ngatur tu ngatur ni. Mu fikir kata aku nak tunai hak dia, dia bukan dia siapa lagi. Dah, bukan aku nak bayar tak pandai hak ibu bapa ni. Bahawa sungguhnya adalah bapakku itu memelihrakan ia aku ni, memelihara ia ya bapa akan daku. Ya pero aku mari besar panjang dan berdirilah ia ia bapa dengan segala asbabku. Ha, berdiri sini mana mendatang ikut ku nak gapo. Ha tu. Ikut ku nak gapo supaya nak tu aku nak baju, nak gotu, nak goni kau aku masuk kecil. Dia wui lako-lako. Mendatang dia wui belako. Dah, dan berkhidmatlah ia akan daku, berkhidmat mana kerja buat. Nah, kerja buat tu gak serta mencita-cita kerja buat kat ceria kat malam duk kerja nak wi anak seni, nak wi anak boleh pakai, boleh makan, boleh ngaji. Tu sungguh pok ni. Siapa tu wei putih jadi hitam duk jumpa panas tengah laut. Kalau kau darat tu kau buat rumah klik-klik klik-klik atas gaji 4500 boleh. Naik dalam laut 3 lapis duk maku pung pung tok air lepas tu gak Allah. Tu jadi hitam biru. Sebab apa? Nak khidmat, nak pera oleh keluarga rumah tangga. Ha, sungguh pok tu lagu tudah lah. Ah, tu nak royak dah. Serta pula pak tu pula mencita-cita ia-ia bapak akan hidupku. Ha, akan hidupku dan agan ia-ia bapak daripada matiku. Sungguh kita orang tua ni tak mentan sikit habuk nak anak mati. Tak dok sikit habuk nak belah wi anak besar panjang, wi boleh tupai wi ada jalan ni hukum Tuhan wi molek, kita nak tupai dia. Tak se sama kali telitah nak anak kita tu mati. Ha, dia duduk baca ke sana Umar. Sambil kata munduk kata aku ni aku pikul hak bukan lagi. Dah, lebih aku nak buat lebih lagi pada tu. Bukan hak dak. Tengok tu. Pak ku dah kedemak lagi. Cita aku tak seri mati. Dah. Ha, lagu ni. Dan aku kedemak akan dekat bapak ni. Habis. Ha, dah. Dan aku ni kedemak akan dekat bapak. Aku kedemak sungguh ikut yang suruh dah. Mek go tu gi situ gi sini. Dan aku berdiri. Aku mendiri mana aku menunaikan. Dah, memelihara akan atasnya atas bapak. Aku menunaikan, aku duk pera dia dah. Nah, duk jaga dia dah. Dan tetapi aku mencita-cita aku akan matinya. Ha, dah, mati bapak dulu tapi aku mai cita nak mati pak dulu. Nah, kita anak tu. Tak sempat mati nak pak dulu tak sempat bijang kita. Kita cita-cita nak pak mati dulu tapi pak kita ni tak ada cita nak mati kita dulu. Nak uyah mati dulu. Tengok ketika ser. Saya dia tu mek pun baik, bapak pun baik, dia tak cinta sama sekali anak dia mati. Tapi anak ni cinta pak dia mati, lebih-lebih anak kaya nak test aku. Oh, bila lagi datuk tu nak pergi, tua-tua lah anak ni batuk-batuk dah lelah tak lama dah hari. Sako banyak, tanah pintu beratus pintu. Ha, pas rumah sewa lagi. Ha, pas perawak kau hati kau butih. Dia apa kalau mati datuk tu senih lakunya. Nak jual ya anaknya. Ada kerja ke lain. Gaya boleh tak ada, tak ada susah lelah eh. Habis dia mudah jual. Orang tua nak jual sosok peluh paketing nak beli sana tu tipi tu. Dua tipi tu nak buat rumah sudah. Boleh perahu ke apa. Anak pak selalu dah jual. Ha, tak mahu dunia moden lah ni. Kenapa nak beli kereta? Kereta tak ada tak nak gaya juta. Mungkin mahal ni. Ha, sampai kata tak pandai lagi. Cita oleh dia tak sih mati. Kita ni mati pak.